Mampukah Johor Darul Ta'zim, JDT, mencipta sejarah, menamatkan pusingan pertama saingan Liga Super tanpa kalah dan seri buat kali pertama? Masalah ini akan selesai sekiranya pasukan Esteban Solari menentang penang FC sekali lagi dalam perlawanan Liga di lapangan terbang Stadium, Pulau Pinang, malam esok, yang menjanjikan aksi berintensiti tinggi buat kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, Solari nampaknya berminat untuk mengambil sikap berhati-hati terhadap pasukan kendalian Manzor Azwira Abdul Wahid. Solari berkata persiapan mental turut diutamakan untuk membawa pulang tiga mata, memastikan rekod bersih untuk menamatkan pusingan pertama Liga. Bagaimanapun, kami tetap menghormati Pulau Pinang kerana dalam bola sepak tiada permainan mudah dan kami tidak boleh bertindak di bawah tekanan. Jika tidak, kami mengekalkan gaya permainan yang konsisten dan berkesan dari segi taktikal, katanya.